contoh toko yang tutup hari ini sepanjang jalan ini banyak yang tutup. Sudah ada peraturan wali kota pelaksanaan pembatasan kegiatan sektor-sektornya disebut di sini. Ini tutup dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Nah, mereka masih coba jualan. Cara jualannya ini bagus ini. Dia bisa mengirim produk lewat beberapa orang, sehingga tidak perlu ada kerumunan. Ini dikasih contoh ya, bagus. Ya. Dan di sana kelihatan sudah sepi, sudah tutup. Semua bermakanan lewat ini, ya rame ya Bu, rame ini naik berapa persen? Ya, cuma pengambilannya itu agak jauh-jauh. Nah, tapi kan sehari kamu bisa berapa? Ya, bagaimana lah. Biasanya sehari berapa persen? Berapa anu paling? Ya, biasanya kalau segini dapatnya sampai 5, ya sekarang dapat berapa? Oh, jadi sekarang jualannya ini tokonya? Kreatif dulu lho. Jadi tadi di WA pesamen antar ke sini. Oh, iya ya. Jadi semua nunggunya di sini. Iya. Ya ikut naik. Iya. Pantes sampean kuru saiki. Munggah mudun ya, serapopo ya. Hanya pikuwe ya. Ya bagus, diingetin suruh pakai masker ya. Ya beli ya. Deh, wes semangat terus ya. Urusan rezeki urusan Gusti Allah, tapi kita berusaha. Iya, Pak. Caranya gimana? Caranya ya, take away, Pak. Take away. Ya, delivery. Kita turun ke bawah. Ah, ini apa? Ini apa? Pakai? Oh, BH. Ya, minta dengan laris ya. Amin, Pak. Ya, jual-jualan. Terima kasih, Pak.